Ahadith. Ahadith maknanya cerita yang diroyak. Dia dah zami-zami dulu, muluk ke muluk. Belum pada nak jadi sebuah kitab, sebuah buku-buku ni, semuanya royak daripada muluk ke muluk, muluk ke muluk. Barulah dia jadi kitab. Serupa dengan zami-zami lah ni, semua benda-benda yang berlaku daripada muluk ke muluk, barulah bubuh dalam kitab. Lepas tu sanitan katanya, boleh jadi pasal itu, boleh jadi pasal ini. Tapi zami-zami dahulu, cerita yang Allah Ta'ala rekah bubuh di dalam Quran ni, nak jadi setiap orang umat Islam ni, pakat reti katanya, tuk yuk tuk samainan, adanya rasul, dogi dakwah, dogi royak Islam, ugama Allah kepada kaum dia, tapi semua tu jadi tabiat lebih kurang belakang. Iaitu ke apa? Rasul khijar dia, siapa ajaran Allah, kaum dia ada yang terima, ada kebanyakannya tak terima. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Thumma ansha'na min ba'dihim qurunan akharin. Ma tasbiqu min ummatin ajalaha wa ma yasta'khirun. Thumma arsalna rusulana tatra. Kullama jaa'a ummatan rasuluha kadzabuh. فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث فبعدا لقوم لا يؤمنون ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون فكذبوهما فكانوا من المهلكين. Ayat 42 sampai 48 suratul mukminun. Alhamdulillah, sebagai sambung daripada ayat-ayat sebelum pada ni yang Allah Ta'ala firman berhubungi dengan rasul-rasul yang dihantar, dilantik dan di dalam kaum dia, iaitunya Nabi Nuh alaihi salam, Nabi Hud alaihi salam. Lepas tu lepas pada ni Allah royak gergasi dunia pula yang dihantar kepadanya, iaitunya Nabi Musa alaihi salam. Tapi belum pada tu, iaitu ayat 42 ni, seguguh yang Allah Ta'ala tak ada cerita nama rasul-rasul dan di mana tepat. Tapi royak dengan secara umumnya, thumma ansha'na min ba'dihim qurunan. Qurun artinya beberapa qurun, beberapa ratus tahun. Iaitunya kemudian kami jadikan sesudah mereka umat-umat yang lain. Sesuatu umat tidak dapat mendahului tempohnya yang telah ditentukan, dan mereka pula tidak dapat melambatkannya. Iaitunya setiap umat yang deraka kepada rasul, kepada nabi, setiap yuk samai pada zaman-zaman dahulu, Allah Ta'ala wi peluai kepada puak-puak dia, rasul khijar dia dakwah. Umat ataupun kaum pada zaman itu, tugas dia nanti terima ajaran rasul, tapi tak jadi macam itu. Pakak deraka, lawa, wang pen jahat terhadap rasul. Maka Allah Ta'ala pun akhir sekali peracu kaum orang-orang zaman dahulu dengan bala petaka, iaitunya dengan ribuk air bom besar, tergelar gempa bombing dan sebagainya. Ni cuba kita tengok di dalam pimpinan Ar-Rahman 107 ni. Yakni mana-mana umat yang telah ditetapkan kebinasaannya disebabkan keingkarannya. Tidak dapat mereka mendahului masa kebinasaan itu dan tidak dapat pula melambatkannya.
Jadi Allah Ta'ala atur siap-siap dah, katanya bila nak berlaku. Tapi semua tu adalah melalui sebab. Sebab Rasul giduk dakwah, giduk seru, tapi puak-puak dia tak saya terima. Akhir sekali Rasul beri amaran, ingat molek weh. Nah, mu deraka kepada Allah ni, mu bukan deraka kepada aku. Aku ni sebagai utusan Allah Ta'ala ya. Allah latih aku sebagai seorang rasul. Mu nak terima tak saya terima, ikut mu lah, tapi mu jangan deraka, jangan lawan, jangan buat aku rosak ke atas muka bumi. Rasul-rasul ni tak berhenti kecek, royak sokmu, sia malas, sia malas. Tapi orang tak sedengar. Akhir sekali Allah Ta'ala peracu. Itulah. Lepas pada tu pula ayat 44. Thumma arsalna rusulana tatra. Tatra ni artinya maknanya mari silih berganti. Mari yang toniang. Iaitunya kemudian kami mengutuskan rasul-rasul kami silih berganti. Tak biasa mana-mana klum atas muka dunia ni yang tidak ada rasul. Ni Allah royak di dalam Quran. Tiap-tiap kaum pada zaman dulu belum pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adanya rasul. Kecuali cuang di antara Nabi Isa dengan Nabi Muhammad. 570 tahun tak ada rasul. Setelah Nabi Isa diangkat naik ke langit umur 33, cuang tu tidak ada rasul. Dia panggil supaya putuh ton dia. Tapi belum pada Nabi Isa siapa ke Adam. Semua tiap-tiap kaum adanya seorang rasul, dua orang rasul, bahkan lebih pada tu lagi. Ini kenyataan yang ahli-ahli tafsir dan hadis Nabi sendiri yin-yan katanya tiap-tiap kaum tu adanya rasul. Li kulli qaumin had. Allah ayat di dalam Quran, tiap-tiap kaum tu adanya seorang petunjuk. Had, ha alih da, da bawah baris-baris dua tu. Li kulli qaumin hadin. Bukan, bukan, bukan. Li kulli qaumin hadun, hadun eh. Baris-baris dua depan. Tapi ia tak ada, tak ada ia. Nah, asalnya ia kena baca li kulli qaumin hadiyun. Tapi dia buai ia tu. Jadi baris nah, baris-baris dua, baris dua bawah. Minta maaf eh, saya sebut salah tadi. Asalnya hadiyun. Li kulli qaumin had. Tiap-tiap kaum tu adanya apa ni, petunjuk ataupun rasul-rasul yang dihantar kepada kumpulan mereka. Tiap-tiap kali sesuatu umat didatangi rasulnya, mereka mendustakannya. Hak ni jin-jan 100%. Tiap-tiap orang rasul lagu itulah berlaku. Dibakit bohong. Tidak dipercayai. Diejek. Dibuat menganying mainnya. Hino kepada rasul. Berartinya kaum, tiap-tiap kaum tu tak hormat kepada rasul sebagai utusan Allah Ta'ala. Masya-Allah. Nah, mendustakannya, lalu kami binasakan umat-umat yang demikian. Lepas satu-satu. Dan kami jadikan perihal mereka sebagai cerita-cerita yang mendatangkan iktibar. Waja'alnahum ahadith. Ahadith maknanya cerita yang diroyak. Dia dan zami-zami dulu, mulut ke mulut. Belum pada nak jadi sebuah kitab, sebuah buku-buku ni, semuanya royak daripada mulut ke mulut, mulut ke mulut. Barulah dia jadi kitab. Supaya dengan zami-zami lah ni, semua benda-benda yang berlaku daripada mulut ke mulut. Barulah bubuh dalam kitab. Lepas tu sanitan katanya, boleh jadi pasal itu, boleh jadi pasal ini. Tapi zami-zami dahulu, cerita yang Allah Ta'ala rekah bubuh di dalam Quran ni, nak jadi setiap orang umat Islam ni, pakat reti katanya, tuk yuk tuk samainan, adanya rasul, dogi dakwah, dogi wayak Islam, ugama Allah kepada kaum dia, tapi semua tu jadi tabiat lebih kurang belakang. Iaitu apa? Rasul hijau dia, siapa ajaran Allah, kaum dia ada yang terima, ada kebanyakannya tak terima. Ada sikit ya orang yang terima ajaran Allah, taat kepada rasul. Tapi banyaknya
Orang-orang tak percaya. Hak orang tak percaya itulah yang Allah Taala binasa. Masya-Allah nak. Jadi apa? Jadi ahadis, iaitu kami jadikan perihal mereka sebagai cerita-cerita yang mendatangkan iktibar. Maka kebinasaanlah kesudahannya bagi orang-orang yang tidak beriman. Pinat kebinasaan yang berlaku bagi orang-orang yang ingkar, tak terima ajaran Allah, ajaran Rasul. Mari lepas pada tu pula cerita yang besar yang Allah raya sebanyak-banyak, sepanjang-panjang cerita di dalam Quran, iaitunya kisah Nabi Musa, Nabi Harun yang kena lawan ataupun kena pergi dakwah raya kepada gergasi dunia pada zaman itu, iaitunya Fir'aun la'natullahi alaih. Thumma arsalna Musa wa akhahu Harun bi ayatina wa sultanin mubin ila Fir'aun wa mala'ih. Kemudian kami mengutuskan Nabi Musa dan saudaranya Nabi Harun. Nabi Harun ni kalau royak dengan secara umumnya, barami Nabi Musa itulah Nabi Harun dapat jadi rasul, jadi nabi. Sebab Nabi Musa minta dengan Allah, jadikanlah Harun saudara aku sebagai penolongku. Ha tu. Jadikanlah dia pembantu. Sebab apa? Sebab Nabi Musa ni dia kecek tak fasih. Dia kecek, lidah dia tu jadi masa dia kecil-kecil lagi. Dia makan bara api. Dia pegang api makan. Jadi bila makan bara api, lidah dia jadi supaya menetuk. Kecek tak fasih mana. Tapi Nabi Harun ni orang kecil sedap. Itulah Nabi Musa kena duk guna Nabi Harun untuk pergi sekali sokmo dengan dia. Di mana-mana pergi untuk nak berdakwah, nak seru, Nabi Harun lah orang yang jadi pembantu. Sebab dia adik-beradik. Adik-beradik tang manda. Nak mok lain-lain, pok tulah. Alhamdulillah. Lalu itulah Allah rayakkan di sini katanya, Nabi Musa dengan Nabi Harun yang diutus tu dengan membawa ayat-ayat keterangan kami dan bukti mukjizat yang nyata kepada siapa tu? Kepada Fir'aun dan kaumnya. Dia terjemuh sini dalam pimpinan Ar-Rahman, kaumnya. Wa malak, malak artinya orang yang jadi ketua-ketua dalam kaum masing-masing. Ni orang-orang hak dekat orang Boriwan, supaya Boriwan raja, Boriwan presiden, orang tu orang penting tu. Kadang-kadang raja tak ada sebelah mana ni. Tak kira yuk sama mana-mana zaman lon ni, zaman dulu. Raja tak ada sebelah, tak ada kedai, tak ada apa ni, tapi orang hak Boriwan dia ni. Yang ni? Ha tu. Tu dah tu. Nak. No. Orang-orang pasal itipun dengan orang ramai tu sejak daripada zaman-zaman dulu lagi. Yang Allah Ta'ala rayak di dalam Quran, iaitunya Al-Malak. Al-Malak ni orang duduk di bawah dagu pemimpin. Tu istilah bahasa Melayu, orang duduk bawah dagu. Ha? Amat. Ha tu. Ya la kau. Aning puak-puak pasal nak boleh sapa kepada Firaun tu, Nabi Musa kena pan puak-puak ni dulu. Kena kecek, ha barulah boleh sapa. Eh tu aku kena duduk jadi jadi bokok, jadi gosok, semua. Ha tu gitu. Ha inilah. Tapi alhamdulillah, Nabi Musa ni dengan sebab dia anak pera. Firaun duk pera dia dari istana ni lama. Pas tak kenal buat apa anak pera dia. Ha mari Musa, mu nak royak gapo? Mai. Dulu mu jadi apa ni? Mu duk jadi anak pera aku. Ni Allah royak di dalam ayat-ayatnya. Mung dulu, hey Musa, mung adalah anak pera aku, tapi lah ni mung diraka kepada aku. Nabi Musa ayat tanya, dak, tak ada dak diraka. Tapi nak royak benda sebenar, nak ajak pergi kepada jalan yang lurus, jalan yang betul. Sebab apa? Fir'aun, siapa kau mengaku? Ana rabbukumul a'la. Akulah Tuhan mung, ataupun akulah pemimpin kamu yang teragung. Fastakhaffa qawmahu fa'ata'u. Fir'aun ni boleh paksa semua kongan dia, orang kerja dia semua, dan wajib nak taat kepada dia. Siapa tak taat, maka orang tu mati. Nak ayat katanya, gedebel dia tu siapa kau? Kalau nak bunuh orang dalam serta-merta yang bunuh lalu dah. Pas siapa tak takut, tak gerung kalau dia Firaun waktu baik
peratus semuluk ya rakyat bunuh. Ha, bunuh lalu tak ada apai, tak ada katanya kesiablah walaupun sikit. Lepas tu orang yang duduk di bawah dia iaitu apa? Hak kedabai-kedabai iaitu Haman. Ni tu hai rakyat. Dalam Quran iaitu menteri. Haman nama dia. Masya Allah. Orang ni lah orang itipun banyak sekali kepada Fir'aun. Masya Allah. Nah, termasuknya Al-Malak itu iaitu Haman saat ni. Yang jadi orang duduk bawah dagu Fir'aun. Fastakbaru wa kanu qawman alim. Tu hai rakyat katanya. Lalu mereka menentang seruan nabi-nabi nabi-nabi Allah itu dengan sombong takabur serta menjadi kaum yang membesarkan diri. Allah. Nah, jadi orang takabur, tak terima kebenaran ajaran Allah walaupun Nabi Musa ni kecek sup-sup lemuk. Tak biasa Nabi Musa kecek apa? Kasar, nak lawan dengan Firaun tak ada. Tersebut di dalam beberapa surah Nabi Musa kecek ni dui head dui pun tapi tak kecek dengan lagak kasar tunjuk perangai tak molek walaupun Firaun tu adalah pok pera dia. Masya-Allah. Ni adalah cerita kisah yang begitu panjang yang Allah royak di dalam Quran. Faqalu anu'minu li basharaini mithlina wa qaumuhuma lana 'abidun. Sehingga mereka berkata dengan angkuhnya. Ha, ini ramai-ramai duduk di hadapan Nabi Musa. Ataupun kecek laplang. Dia kata kan, puak-puak ni kecek. Patutkah kita berimej kepada dua manusia seperti kita? Ha, tengok. Buah pasal tak seng ni. Kalau dia Melayu-Melayu, pak kita, ay tak seng. Kita nak pergi kaya ke orang dua orang. Kita ni ramai. Orang dua orang nak betul kok mana? Ha, tu gitu. Jadi, cai hate, cai pon doi tu eng. Otak sendiri. Tapi tak dengar wah Nabi Musa dengan Nabi Harun duk kecek duk wayak, sedang kaum mereka menjadi orang-orang suruhan kita. Maknanya Bani Israel, kaum Nabi Musa tu duk jadi kongan kita. Kita boleh paksa dia. Lepas tu kita nak pergi caya kedua orang ni. Oh, bodoh. Ha, tu kecek mudah-mudah lagi tu. Bodoh kita. Kita orang kedai bayar, orang ada tamneng, duduk dalam amnat, lama dah. Latar-latar mari nak percaya ke budak dua orang, hai bukan dia. Pak Fir'aun ni, dia cerak ni, dia pok pera Nabi Musa, dia lebih tua daripada Musa. Orang tua kali yang minta maaf dah. Dengan hormat saya sebut ni. Galiknya orang tua kalau sekiranya main cahit, main cahit pun, dia tak dengar mudah-mudah orang muda kecek. Tu orang tua yang biasa kedai bayar minta maaf ni. Tak ada cok-cong mana-mana atas dunia semua lagu tu belakang. Orang tua dia berasa katanya dia ada itipun, ada kenama amnah duduk pada diri dia. Ay, mung kacok-kacok, mari nak kecek dengan aku. Ah, aku tak percaya mudah-mudah. Siapa nak boleh beri nasihat kepada orang jadi pemimpin, orang duduk dalam tamnai tinggi-tinggi. Minta maaf juga ni. Setengah-setengah tok guru, babo-babo, siapa berani nak pergi rakyat ke dia? Walaupun dia beragama dah tu. Orang duduk dalam agama dah tu. Duduk mengajar orang, duduk ceramah, duduk nasihat, duduk baca kitab. Tapi kadang-kadang babo ada tak kena, tok guru ada tak kena. Siapa berani duduk kecek dengan dia? Orang tamada. Babo buat tak kena gitu. Ha. Merah muka babo sungguh. Nya jirakoh. Ha, apa? Tapi kalau sekiranya orang yang hati bersih semua. Tak ada kira tamneng apa-apa saja. Siapa mari tegur dia? Alhamdulillah. Mari rakyat, mari nasihat kepada dia. Alhamdulillah. Aku terima salah. Aku terima tegur dia. Kita nak sangkom kita lagu tu. Saya rakyat sungguh-sungguh ni. Sangkom kita, jangan ada con-can warna. Jangan ada. Kita jadi sama belakang. Walaupun orang tu kita hormati dengan ilmu dia, dengan tamneng dia. Tapi apabila ada silap, ada salah, ada apa, kita kena pakat-pakat tegur. Supaya dengan Nabi rakyat, agama ialah nasihat. Salah satunya wali ammatil muslimin wali aimmatil muslimin wa ammatihim. Nasihat tegur kepada siapa tu? Kepada pemimpin orang-orang Islam dan orang umum. Masya-Allah. Kalalah tiap-tiap orang pakat rendah diri dia, tawaduk, walaupun dia ni dihormati dalam sangkum, maka dia akan dikasihi, akan dihormati.
Tapi kalau dia orang tak terima kebenaran ataupun tak terima tegoran orang nasihat dia tak dengar, orang royak dia tak, dia buat tak reti. Wallahu alam. Pemimpin macam mana tu? Saya yakin katanya orang dia jadi pemimpin tak ada kira dah tuk chan dalam sangkum, sama ada pemimpin agama ataupun pemimpin politik, pemimpin masyarakat. Kalau sekiranya dia duduk pasal itu je, saya yakin katanya dia tak berdoa kepada rakyat dia. Dia tak berdoa kepada anak murid dia. Dia tak berdoa kepada orang yang duduk di bawah jaga air dia, pimpin dia. Yalah tu. Pas rakyat mana nak doa kepada pemimpin? Nak kasih, nak hormat kepada pemimpin. Kalau sekiranya pemimpin hot right, pemimpin tak dengar nasihat dan sebagainya. Ini jadi panjir eh. Nak ayat katanya, kisah daripada hak Fir'aun yang Allah royak di dalam Quran, kena Nabi Musa, Nabi Harun kena duk kecek royak so. Masya-Allah. Nabi Musa ni habis cakap, minta riak dengan Allah. Akhir sekali Nabi Musa minta peracuh lalu. Rabbana tumis ala amwalihim. Wahai Allah, peracuhkanlah harta benda. Peracuhkanlah Fir'aun. Tak pakar. Maknanya siapa sub dah. Dakwah royak nak cari headphone ke apa nama lagi, pakai doa lalu, ya Allah, pakai peracur lah Fir'aun, peracur lah orang-orang pasal diraka sekali dengan puak-puak dia. Nah tu rasul-rasul, nabi-nabi pada zaman dahulu, nak ayat katanya kena belawai, kena duk jual ni, masya Allah, sub. Tapi Allah Ta'ala wui kejayaan kepada mereka, alhamdulillah, dengan peracurnya orang-orang diraka. Kita pun zaman-zaman sekarang ni, lagu tu lah, kena ambil iktibar banyuk daripada ayat Quran. Untuk apa tu? Untuk jadikan sebagai cara hidup kita yang betul dengan ayat-ayat Quran, hadis-hadis Nabi SAW. Walaupun kita tidak ada Rasul, tapi pusaka yang ditinggal oleh Nabi SAW kepada kita ni, boleh guna setiap yuk samai sampai ke hari kiamat. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.